Memperingati hari jadi Kota Madiun ke-106, warga Kelurahan Temangan, Kecamatan Taman Kota Madiun, menggelar berbagai kegiatan di lapak Kota Miring, Demangan, pada Sabtu 22 Juni 2024. Lurah Demangan, Sutarno, mengatakan bahwa kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Madiun mengadakan kegiatan yoga, senam aerobik, dilanjutkan lomba menyanyi dan pentas sulap. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa membawa berkah kepada masyarakat Kelurahan Demangan pada khususnya dan pada warga Kota Madiun umumnya. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Madiun yang 106, kita mengadakan kegiatan yang dipandekannya oleh Ketua Lapak Kota Miring. Yang pertama adalah kegiatan senam yoga dan senam aerobik dari warga Kelurahan Temangan bersama dengan Koja 2 Kecamatan Taman. Yang selanjutnya diadakan yaitu lomba nyanyi. Yang ketiga tadi ada sulap juga untuk meramaikan dan meriahkan dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang ke-106. Panitia peringatan hari jadi Kota Madiun ke-106 Kelurahan Temangan, Budi Santoso, mengatakan dalam acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun periode 2019-2024 yakni Maidi yang berbaur dengan puluhan emak-emak dan para peserta lainnya. Dan alhamdulillah ini tadi juga didatangi tokoh masyarakat Madiun berkenan hadir di sini rame-rame juga, yaitu Pak Maidi menyatu dengan para peserta nyanyi dan senam, luar biasa ini. Puluhan hadiah disediakan oleh panitia mulai dari sembako hingga kipas angin. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.